Apa? Kemana mana nggak tahunya apa dia kebelet POV. Kebelet itu ngomong bukan bikin khawatir. Mantap banget ya anak duit. Wong nek duit genaya nyenengi banget lah pokoknya nyong pe seneng banget nek duit. Enak ya. Sasan. San tai kin hong. Happy happy happy. Happy happy happy. Happy. Happy 真唔緊要。主主要嗰啲老草。你叫咩名啊？你笑容。幾多歲啊？十幾歲。Masih anak-anak dong kalau masih belasan. Lek tamyat kemleng ah. Ho leng loy. Ho leng loy. Ho leng loy. Li xiu yung leng loy. Nanti aku tak pakai jilbab dulu mbah. Baru tak antar. Nenekku cantik banget hari ini kalau pakai pakaian musim dingin. Baba, leh dong ping kokong. Ngomong sendiri. Malah berangkat sekolah ini aku habis jilbaban terus berangkat, oke? Oke. Oke ya. Anginnya banter ya Allah. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita di Hong Kong. Hari ini Hong Kong is benar-benar dingin banget. Ini nenekku aja tak pakai insial ya. Aku pakai jaket udah. Kemarin aku ini apa ya udah bilang sama nyonya bos suruh beli topi, tapi belum dibeli-beliin. Topi yang tahun lalu entah kemana. Sama ya. Lekem leng kamyat. Dibilang cantik seneng banget. Sama ya. Nih nenekku kayak oni-oni Korea, kayak cewek Korea. Chan hai le teh, o leng loi ya. Ya, ini dia ya. Ini dia sih. Kalau kau tuh udah jam sembilan. Hari ini nenekku happy banget. Nih, kalau udah musim dingin, bis anginnya anyes kayak nang kulkas. Terus ini cuacanya itu ya, bis apa ya, kayak redup-redup gitu. Langitnya bis putih. Ih, niniku cantik. Tong-tong. Tong-tong ah. Nah, dingin merasakan enggak? Ditanya dingin apa enggak, masa enggak tahu. Nanaku tapi itu, aduh kelilipan deh. Nanaku tapi jarang banget ngerasa dingin. Mungkin karena badannya gemuk, jadi apa ya? Bagiku udah dingin, bagi anak itu belum dingin. Ya mbah? Yit wajah tong. Tong? Dingin? Dingin. Cantik banget ya anakku hari ini nih. Inces Markona. Inces Markona, halo. Halo. Udah sampai. Di sini juga lagi ada pemilu ya Lur, kayaknya pemilihan anggota DPR deh. Ini kayak gini langsung berusukan ke jalan, ke pasar-pasar kayak gitu. Ya samalah, kira-kira kayak di Indonesia. Aku mau ke pasar yang di bawah, mau beli sayur kacang. Lagi pingin numis sayur kacang campur kecambah. Pasti enak. Udah nyampe. Nih, di warungnya Nini Plinti. Beli kacang. Enaknya kacang yang hijau apa yang putih? Yang hijau aja lah. Ini apa ya?
Wah, sayur tomiu, kailan. Engko? Ini plinti ayu banget. $5 lur segini. Tema ya li kok. Mae mantak mantak. Mantap lah. Tahu ini didih. Didih darah babi lur. Nih. Tahu. Tahu putih. Aku udah dapet kecambah. Ini aku beli kecambah yang akarnya udah dipotongin ya, biar aku sampai rumah itu tinggal nyuci aja. Kalau yang masih ada akarnya itu kelamaan. Sebenarnya akarnya ditumis juga ya nggak apa-apa sih. Ini aku mau langsung naik ke atas ke warung Indonesia. Ini warung Thailand sebelahnya. Tuh rame anak-anak Indo. Soalnya bahan makanannya itu apa ya, kayak sama di warung Indonesia, cuman di situ lebih murah. Aku aja itu sering beli di situ, tapi hari ini aku lagi nggak pengen beli coelan. Beli tempe lur. $10 segini ya, berarti 20.000 nih segini. Bayar tempe doang. Makasih. Lur, aku itu kemarin apa disuruh ini nyabutin bekas apa ini ya, dupa sama nyonya bos. Katanya dibuang aja, tapi abu yang di dalamnya disisain, jangan dibuang, cuma nyabut yang ini aja. Aku apa ya, dulu disuruh, tapi aku masih kayak ragu, terus tak biarin aja. Nah, kemarin itu apa ya, nyonya bos inget pas kesini, itu kok belum gitu cabutin kayak gitu. Terus nyonya bos nyuruh lagi, ya udahlah tak cabut ini. Hongkong udah musim dingin, tapi kalau di rumah masih bisa pakai kaos panjang biasa ya, Lur. Nggak usah pakai jaket, nggak apa-apa. Ini tempat sembayangannya, ini apa ya, leluhurnya kakek sama nenek. Kalau kakekku nggak ada di sini. Dulu itu pas kakekku masih ada itu, yang sering nyalain dupa itu kakekku. Terus yang sering sembayang di sini itu kakekku, kayak gitu. Nih, segini banyaknya. Mau tak, ini apa ya, tak cabutin. Kayak nyabut loter ya ini. Yang kembang gula cecek. Yang ini malah lebih banyak. Dah. Selesai. Yang ini buat di bawah ya, Lur. Sekarang udah ini apa? Itu mana bekas tumpahan abunya, mau tak lap dulu. Aduh, piye iki ora nyedeng. Aduh, 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 aduh. Ops. Iya. Sudah. Dapat segini lur, banyak banget nih. Kayaknya ada 6 tahun, 7 tahunan deh ini nggak pernah dicabutin sama mbakku. Dapatnya segini. Ya Allah, mau tak buang dulu ya lur. Nih kok.
Nah, biar cantik disisiri. Pakai jepet Mbak, pakai jepet biar cantik kayak Lady Diana. Ya Allah lur, tadi nenek aku di jalannya. Kedeneng anak umbel Mbak baru juga mandi. Kok makanya juga lagi deh. Nah, gak apa-apa pakai ini. Nanti kalau itu apa? Kalau yang congjuan deh, tidak kak. Apa? Maya. Bukan umbel siapa itu tadi air apa? Mandi rambutnya netes. Masuk kong lah. Ayam kong ya. Ayam kong lah. Tadi tuh nenekku di jalan ya lo mau pingsan lu. Kita tawasin kan yang. Kenapa seperti itu? Aku sampai ya Allah, aku deg-degan banget, khawatir banget. Untung ada Mbak Indonesia kan ya. Terus aku kan megangin. Kenapa Mbak? Kenapa? Tingkai le kan yang tingkai. Pokoknya bikin aku khawatir banget, deg-degan banget. Aku tuh takut ya. Dan aku sampai pingsan di jalan itu di pas tak jemput pulang sekolah. Le hak sengo chan hai. Le cim cik. Cik. Kamyong. Kamyong. Kenapa? Kamu macam nggak tahunya apa dia kebelet kebelet itu ngomong bukan bikin khawatir, jadi kan bisa itu ya, bisa apa jalan cepat, astagfirullah. Lagian kalau misal dipopok juga nggak apa-apa, malah bikin aku itu pokoknya udah khawatir takut banget lah lur, saking takutnya orang. Nah aku itu kalau misal apa ya kayak gitu perutnya ngerasa kepengen BAB gitu kayak gitu lur, kayak orang mau pingsan, kayak ada yang tiba-tiba nyubit atau apa kayak gitu. Kayak maaf malah kayak beliau. Eh tausin tim nggak, kamyong. Mama. Oye, saru. Boleh mau lisyuyung. Mami, ini Li Siuyung nggak sopan ini, mulai mau ini. Jadi orang gregetin. Aku mau masak. Main sebentar ya. Terus nanti tidur 1 jam. Tertinggal masak. Nih, nanaku kayak artis. Kayak Ha Jin Won, artis Korea. Taesengti. Hai. Mingsing, Li Siuyung mingsing, hoye. Anak artis katanya. Lah, mau mingsing ah? Kamu mingsing ah, bisa jelasin. Chan, mau mingsing. Dong kue. Takahau, Kamyong. Takahau. Mbak Le. Ngantuk kurung bah? Tengkah homo. Mau mencari kalau ye. Tengkah homo. Mau. Kenapa enggak mau? Nanya gitu. Ini loh, nggak. Sarang heo Kamyong. 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 Mau ditinju. Kalian ditinju sama nenek ini. Oh iya ya. Jangan nakal-nakal jadi orang. Leke toso ya. Sapatse. Masa 18 tahun kayak gini. Le sapatse? Sapatse. Kemleng? Iya. Chan hai? Hai. Masih ada di sini. Ini situ tangannya kepanjangan ini. Tepen kau ya, tepen kau homo. Oh Jivan. Tapi aku masak buat aku sendiri. Nana kan udah tak masakin. Oh ya, kamu yang coba. Nanti tak kasih tempe goreng. Topeng. Yum topeng. Yum. Enak kan topeng? Yum. Topeng itu tempe. Beda ya. Topeng. Bukan topeng yang ini. Bapak. Di Siuyung. Leh itu Li Siuyung. Li Siuyung. Li Siuyung. Ah. Ya. Mau sampai jumpa ya, Mo.
Alah, fenkau lah, mengkamar kayak kanak-kanak. Alah, fenkau, 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 tekon turu lur. Selamat malam semuanya. Ini kacang panjang yang tadi pagi aku beli ya. Mau tak tumis, nanti buat lauk aku. Sama lagi goreng tempe. Nenekku nanti maem sama itu sup labu yang kemarin. Itu lagi tetap angetin ya, Lur. Ini nanti sayur kacangnya tak tumis sama ini. Kecambah. Kalau di tempat kalian ini namanya apa? Kecambah atau apa? Ada yang katanya apa itulah namanya, nggak tahu lah, lupa kemarin aku lihat videonya siapa, tapi bukan kecambah namanya. Kemarin itu ya Lur, apa majikanku Nyonya Bos kan kesini, dia itu mau pamitan, ternyata fix resign kerjaannya yang ada di sekolahan itu karena apa ya, ya nggak betah lah, capek banget. Terus alasannya ya kayak gini bilangnya, aku itu fix resign karena pingin ke Jepang biar bisa jalan-jalan semaunya dia, waktunya kayak gitu, nggak yang sibuk banget kerjanya kayak gitu. Sekarang kan ya majikanku itu kerja cuman kayak untuk inilah, apa menurutku ya untuk iseng-iseng sih. Dianya aja udah kaya, nyatanya itu resign ya, besok mau terbang ke Jepang. Jadi ya mungkin lebih apa ya, lebih milih nyari pekerjaan yang waktunya itu fleksibel, yang enggak apa ya, dari pagi banget sampai malam itu di kantor terus. Udah gitu katanya gajinya kan sedikit. Jadi ya ini apa ya, malah tambah enggak betah. Walaupun orang-orang temannya kayak gitu, yang di sekelilingnya yang satu pekerjaan itu baik-baik, tapi kan Nyonya Bos itu merasa kayak capek gitu. Ini jadi segini. Nggak tak ini sih, nggak tak masak semua jadinya segini. Terus apa itu, selain itu suruh ngerjain buang-buang itu bekasnya dupa. Nah itu mbokku ternyata besok mau terbang ke Jepang, mau liburan. Orang kaya ya kayak gitu ya Lur, keluar kerja terus karena kecapean waktunya nggak fleksibel, healingnya itu ke luar negeri. Semoga aku kalian dimurahkan rezeki biar bisa kemana-mana sesuai keinginan kita, apalagi bagi umat muslim kan cita-citanya pasti ke Baitullah ya, semoga bisa terlaksana. Ya itulah kayak majikanku lah, resign dari kerjaan karena tujuannya itu pingin punya waktu buat jalan-jalan kayak gitu, jalan-jalan sama temen, sama keluarga, tapi besok jalan-jalannya katanya itu sama temennya, terus dari Jepang lanjut ke Korea, nanti ketemu sama anak sama suaminya itu di Korea. Isjan, mantap banget ya, anak duit, wong anak duit gini ya nyenengi banget lah, pokoknya nyong pe seneng banget anak duit. Ini nanti tuk tumis sama ini, ada bawang merah, bawang putih, terus wortel, ada pete, pete sisa kemarin. Nah ini yang paling spesial, aku lagi punya gula merah. Biasanya itu aku kalau masak, kalau nggak punya gula merah kan pakai gula pasir. Dulu aku itu kalau di Cilacap itu seringnya dari kecil ya sampai gede kayak gitu ya, kalau mama kayak masak, terus aku masak di sana juga pakainya gula merah, jadi kayak ada manis-manisnya itu kayak manis kecap gitu. Nanti dijamin enak lah menurutku. Ya iyalah, kok tek tangan dewek. Ini aku lagi nunggu tempenya, habis tempenya mateng baru aku numis ini kacangnya ya Lur. Ya pokoknya kayak gitulah, kita diberi kelancaran rezeki biar bisa beli ini, beli itu, pergi ke sana, ke sini, kemana aja yang kita mau, bisa sedekah sebanyak mungkin kayak gitu. Amin. Lanjut goreng tempe, bukan keseng.
Madang-madang-madang, Lur. Ya Allah, ini jangan kacang panjang ya, Lur. Campur wortel, campur kecambah, campur petai. Ini tempenya nenekku udah tak sisain. Tadi udah tak ambilin duluan. Mumpung nenekku belum tidur. Ini belum ada jam 7. Nanti tak itu tadi habis sholat maghrib terus. Habis selesai masak ini, sholat maghrib ini lanjut makan aku dulu ya, Lur. Habis aku kenyang, terus bangunin nenekku. Nanti sekitar jam 7 tak bangunin lah buat makan malam. Kalau nggak dibangunin, kasihan Lur, takutnya itu ya kelaparan di malam hari gitu. Nah, mbakku kan orang bisa ngomong kencot-kencot kayak gini. Ini mau tak cicipin dulu ya, Lur. Ya Allah, enaknya aromanya wis enak banget. Besok yang main ke rumahku, tak jangan nak kayak gini ya, Lur. Enggak pokoknya enak orang enak, aku tuh ngomong enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Asli dia orang ada-ada enak banget. Aku tuh lebih suka masak kacang yang masih keras-keras, yang belum terlalu matang. Enak ya. Pedas, gurih, asin, manis. Manisnya beda. Kalau pakai gula merah lebih enak. Apa? Hei sana. Sikfan, homo. Lele, ngopong sa. Ini pegangan sini, pegangan sini. Ya, di sa. Nah iya, kalau dibangunin senyum. Sikfana, makan. Tinggowa. Amu ngimpi. Ngimpi. Ngimpi apa takon amui? Amu itu nenekku itu kalau nyebut kakek sekarang ya, sejak kakek meninggal itu bukan laokong, bukan kungkung, bukan akong, tapi nyebutnya amui. Itu ngimpi amui kayak ngimpi suaminya. Sikfan homo? Sikoting, aduh. Caturan maning sing jejek. Duduknya sing jejek. Aku mau bilang nenekku dulu ya, Lur. Sampai di sini dulu videonya. Apa, Mbah? Pinter, pinter. Ora kesuh, ora mutung. Tangine pinter. Pinter banget. Tangi turung aja gelut. Wong kok kaya gue banget. Bye bye, see you next video. Madang. 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 Bisa ngomong madang tak wae $100. Madang. 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 Iya, oke.